Yup. Kembali lagi di konten paling sangar di Bengkulu Express terkini dengan saya Suma Badrun. Kaliko saya berado di tempat paling wadaw. Enggak. Tak nyangkut kan? Ya Allah mak, aku bisa makan enak mak. Makasih mak, mak aku makan enak mak. Dosa aku pasak lagi mak di rumah. Lah makan. Sebulan nak tidak makan di rumah, makan disukain enak. Kita berada di mana? Ah, Le Petit dan Le Paradise. Terus ada Les Hop. Nah, kali ko, karena tempat ko baru buka, kita juga sekalian review di dalam. Oke, kali ko kita makan enak guys. Sebelum masuk, kita ini sih bang, ada maskernya bang? Ada. Suruh pakai masker men, protokol bang yo. Yoi, protokol. Tengok pesan ibu, bisa aja nih orang pasang, harus protokol. Cuci tangan sih bang yo. Kemudian kalau tak sekali bang. Uhuhu, humor terus. Kita harus protokol ya guys yo, karena tempat kok higienis. Oke. Terus mana lagi kok bang? Tisunya di situ bang. Tisu, tisu di situ ya. Iko apa bang? Iko bang, boleh pakai kening boleh. Boleh kening bang. Serahlah bang. Kening apa palak kok? Serah. Oh, ke tangan aja ya. Hidup udah bang? Hidup udah. Baterai kok bang? Baterai ya. Hidup, hidup. Canggih bang ya. Canggih. Kita langsung masuk. Masuk ya bang ya. Iya bang. Pakai sepatu. Udah perlu bang. Terus. Udah saya pakai aja bang. Wah. Aku pakai sepatu deh bang. Jangan bang. Mbak yang hijaber. Mbak yang manis. Semerok. Gedangnya guys, sumpah lah guys. Iko kalau awak punya rumah segedang Iko, bingung kamu orang manggil kamu cak mano. Tak mungkin kamu teriak sumuk, tidak. Semoga rumahmu sudah engkau, oke? So, keliling dulu. Kita ada di Laven Rice. Siko, caknya baun aja lah, baun-baun. Perut. Untuk sahabat lambung, pastikan nabung sama orangnya ke Siko ya. Di Siko udah nyelotek guys. Godok-godok apa lagi di Siko? Gak baca, nabung, oke? Kita keliling dulu. Sama-sama. Pesannya di sini bang ya? Pesannya bisa juga kita langsung kak. Nggak bisa beli menu di table aja. Oh boleh beli menu dulu. Pokoknya menu-menu yang paling hebat bang. Iko kopi ya? Iko kopi. Ada kopi, ada krim juga. Oh. Begitu juga kak. Ada krim coklat. Pokoknya pesan yang paling disukai orang banyak apa bang? Disukai banyak orang apa? Untuk kopi kita ada di Vietnam Drip, ada di Fisikti juga kak untuk kopi. Oh, es tebu dahnya bang ya? Es tebu udah ada. Sangat ada es tebu. Pesannya bang ya? Mana? Iko untuk apa di sebelah? Yang mana? Yang di sebelah? Gelato bang. Oh itu gelato ya? Wah, kita ke gelato lho bang ya? Pesannya bang ya? Oh, sangat ada es tebu guys. Ah, baik malu mak. Dari tempatnya guys. Ah, udah gambar Iko mak. Keren gambarnya, cek di tipi-tipi ya kita. Bang, di sini bayar, ini kasir ya bang? Ini kasir ya? Oh, jadi kalau kawan-kawan yang pesan, udah bayar ke Siko. Jangan kabur ya bang ya? Langsung bayar, kebanyakan kabur kamu orang. Bayar Siko, oke? Okay? Bang ya. Mbak, ini es krim ya mbak ya? Ini gelato kan? Ini gelato ya? Es krim. Kamu orang pasti dapat es krim di wedding kan? Pesta-pesta wedding mana es krim kan? Di sini kan us. Ini yang paling spesial apa, Pak? Oh, yang spesial kita ada calamansi, signature dari Bengkulu, Kak. Heeh. Ya, awal itu kan kita buatnya dari asli buah calamansi. Kalau untuk buah-buahan kita bahasanya disebut dengan sorbet. Ya. Jadi dia emang nggak ada campuran lain, murni dari buah asli. Gitu. Kalau yang lain itu gelato. Buah-buah celetuk nggak ada pak? Seris bukan?
Gak ada ya Pak ya? Pokoknya yang paling spesial apa Pak? Yang paling spesial... Yang paling banyak dipesan? Yang paling banyak dipesan kita ada cotton candy. Cotton candy? Biasanya lebih ke anak-anak sih. Lebih ke anak-anak ya, tapi dewasa boleh kan? Dewasa boleh, boleh. Dewasa biasanya kita ada, kemarin ada kopi susu. Oh. Strawberry. Nah pokoknya pesan yang paling banyak disukai orang, oke Mbak ya? Oke, karena tempatnya kok terpisah ya, ayo. Ada tiga tempat. Karena kalau nak pesan di situ bisa, di situ ada es krim, ada gelato, dan kita coba masuk ke sebelah, oke? Push kok, Pak, dorong. Norak. Aduh, mati jepit tangan awal bangsa. Harum. Tidak cah masuk di kowak warteg harum sih bro. Di situ caknya roti-roti, sepertinya tempat roti-roti ya kan. Tengok suasana sangat santuy. Kamboran nggak bisa sih kok sambil kaki di atas sih, nggak bisa. Ini tinju satpam tadi ya mula. Kita lihat nih. Ada roti jadul, daging, roti jadul nanas, roti sehat nanas. Di sini roti ya, khusus roti ya. Oh, ini lepeti. Lepeti emang khusus roti. Iya. Oh, khusus roti. Menu utama makan besar lah ya. Iya, di sini untuk yang dessert kayak roti dan sebagainya. Dessert. Iya. Apa tartnya bang? Makanan penutup. Makanan penutup. Makan berat ditutup sama. Iya, kalau kami penutup kami itu paling makan buah celetuk kayak pisang. Oh, gitu. Tuh, berarti harus coba di sini. Iya, kayak merokok sebat. Seru bareng tamu. Jadi di sini roti ya? Betul. Roti. Ini macam roti yang isi ada di sini. Kalau mau yang lebih manis lagi, di sebelah sini ada cake, puding kayak gitu. Oh, ini yang puding-pudingan gitu ya? Iya, puding-puding ada. Minuman pun juga ada di sini sih mas. Apa? Minuman juga ada, jadi kita jual minuman juga. Yang paling bawah itu minuman. Itu minuman apa bang? Ada fancy cappuccino, ada fancy cookies, terus ada mango delight. Jadi minumannya itu diolah sendiri, dalamnya itu ada bahan-bahan yang kita tambahin juga, kayak ada jelly, ada buah-buah asli. Jadi minumannya tuh sehat sih, karena produk sendiri. Gaul, pokoknya. Terus ini boleh nongkrong sih boleh? Kenapa? Di sini boleh nongkrong kan? Kalau nongkrong bisa. Bisa ya. Betul. Tapi nggak boleh smoking. Kalau smoking di sini no smoking. Sih. No, tuh ingat kawan-kawan, no smoking di situ yang buat kamu orang yang muncung yang tidak baca berhenti mokok di luar bang ya. Pesannya di situ. Menu andalannya apa sih? Yang paling sering dibeli orang? Ini yang walnut cheese bread. Ini? Itu menu best seller sih, setiap hari pasti ready dan selalu habis. Selalu habis ya bang? Iya. Oh itu guys. Dalamnya tuh ada isian cream cheese gitu. Cream cheese? Di atasnya pakai kacang almond. Bukan kacang tojin. Bukan kacang tojin. Bukan ya. Sekotakan kacang tojin. Coba yang ini, enak. Enak ya? Rekomendinnya ini ya? Iya, kalau pergian. Sebenarnya semua sih rekomendin, tapi kalau mas nanya yang paling best seller. Iya, yang best seller berarti paling banyak disuka dong. Betul. Iya. Setiap hari pasti masuk. Masih masuk. Oh, roti gabin deknya bang. Roti yang kita tapai deknya bang ya. Ada roti gabin yang diolah sih. Terus ada promo nggak bang? Kalau promo, bulan ini kita lagi ada promo spesial mas. Apa tuh? Oh, tote bag. Betul, jadi kalau misalnya mas belanja 400 ribu minimal dalam satu stroke ya, nanti kita kasih free tote bag. Oh, itu contohnya guys. Jadi labor kuliah bang ya? Bulan mungkin ada promo lain lagi. Tapi bahwa berarti ada promo lah pokoknya tiap bulan mungkin. Oh, terlalu pantengin. Ya, pokoknya pantengin terus Instagramnya bang ya, mungkin ada promo po itu. Jajan yang banyak. Kelipatan 400 ribu, kita kasihnya juga nggak satu, jadi kayak 400. Terus nanti jajannya ternyata 400 ribu, dapatnya dua. Oh. Jadi, kelipatan gitu. Oke. Bagus sih. Soal pantengin pokoknya bang ya. Kapan ada promonya bang ya? Iya. Saya bawa balik bang ya. Kasih bang ya.
Okay guys, kan ini mungkin makanannya sudah siap. Memang dari tadi sudah siap. Sebenarnya kok gimmick sebenarnya guys. Jadi makannya sudah siap, langsung kita kali ini makan dulu, okay? Kan udah pukul. Waduh. Jam maksudnya. Guys, sudah siap men. Pizza, bukan bakwan ya, pizza, oke? Okay? Pizza, terus makanan yang sudah siapin dari tadi. Enak tak? Asir kan? Karena sering makan promak pasti ya kan? Lambung gak sakit dengan promak. Tuh, coba kita ada kopi guys. Kopi. Tapi kawan-kawan gak bisa merokok di sini. Kalau kamu orang merokok, kena tampar siapa yang gaul tadi di situ. Pokoknya di situ no smoking area. Ya kita makan pokoknya ya, enggak merokok di luar. Terus ada makanan sedunia makanan ini. Karena makanan gua sangat tidak pernah saya lihat. Saya cuma terlihat di iklan-iklan dan Instagram para selebgram. Jadi saya mau bertanya sama koki-kokinya makanan apa aja ya. Untuk menu yang pertama ini bang ya. Ya menu pertama. Ini tenderloin MB5. Dia Japanese Wagyu. Japanese Wagyu. Japanese Wagyu. Japanese Wagyu. Wagyu. Agak kemana-mana bang, nggak tahu. Iya. Japanese Wagyu. Wagyu. Ini mushroom sauce ya bang. Mushroom. Mushroom sauce. Sauce ya. Tingkat kematangannya well done. Wow. Iko Japanese Wagyu. Wagyu. Iko bang. Italian pizza extravaganza. Cak namut talk show ya bang ya. Cak namut sih ya. Ah, itu apa aja sih bang campurannya bang? Oke, campurannya ya di sini ada jamur bang. Jamur. Paprika merah, paprika hijau, bombay dan ayam bang. Ayam. Dan keju mozzarella dia. Iko seporsi satu orang tidak cukup kok bang ya? Cainya agak kenyangan ya bang? Kenyang deh bang. Paling tidak tiga ya bang ya? Tiga, empat juga masih cukup. Empat masih cukup ya bang ya? Masih cukup. Pedas nggak sih bang? Nggak terlalu pedas. Nggak terlalu pedas ya? Karena ada sausnya juga nih kan? Betul, saus. Ada sausnya. Iko apa bang? Kalau ini minuman. Tidak ini bang. Oh salah. Ini sendok ya bang. Nah ini. Ini nasi goreng kampung kita bang, nasi goreng Nusantara. Nusantara ya? Iya. Sekarang baunya bang biasalah bang, biasa ya bang gitu kan. Tapi kita keluarkan di restoran kita juga biar ada pilihan banyak. Oh iya, banyak menu ya. Betul. Ika demping dulu ada bang ya. Iya demping. Demping ya bang ya. Apa namanya nasi gorengnya bang? Nasi goreng kampung bang. Nasi goreng kampung. Iya betul. Standar ya bang ya. Standar bang. Nasi goreng biasa yang kita galak makan ya bang ya. Betul bang. Ika apa bang? Ini Japanese goma salad bang. Oh lebih banyak ke Japanese bang? Iya kita campuran bang, Indonesian, campuran, ya. Western, Chinese ke Japanese juga. Oh ini ada iya. Telur bang ya? Iya ada telur. Ini telurnya telur rebus ya bang? Rebus ya? Pakai timer, pakai waktu kita merebusnya kurang lebih dia biar hasilnya seperti ini. Dia 7 menit terus kemudian kena air dingin dia akan berwarna seperti ini bang. Waduh gaul bang. Bang. Iko roti bang ya? Iya roti bang. Iko lebih ke salad deh bang ya? Betul ke salad. Oh ke salad Japanese ya? Goma salad dan oh goma salad. Biasa mau salad ada buahnya juga ya bang ya? Tomat bang. Tomat, ceri bang. Jagung. Iya. Jagung ya bang ya? Selada. Selada. Ini yang putih-putih ini apa? Telur kodok bukan? Kalau kita kan biasanya telur. Selasi ya, biji selasi. Iko apa bang? Ini wijen bang. Wijen. Wijen hitam dan wijen putih bang. Oke, kau buat kawan-kawan yang ada yang vegetarian juga bang ya, cocok ya makan kangen Iko. Iko apa bang? Ini gambas al pesto bang. Gambas al pesto. Gambas al pesto. Aspeto. Untuk sausnya sendiri kita buat bang homemade. Homemade. Homemade dari spesial punya Lepen Rice. Kita pakai basil, Italian basil itu kalau di Indonesia bang itu kemanginya. Oh, orang Italia bang. Kemanginya? Orang Italia. Emang aneh orang iya, Italia. Iya betul bang. Oh galak dimakan Del Piero. Iya. Manggil Del Piero ya bang. Isinya apa sih bang? Dia ada pakai udang bang. Udang ini ya. Udang. Terus sausnya kita campur pakai krim bang. Creamy. Krim. Creamy. Krim. Kuah. Terus ini parmesan cheese, keju parmesan bang. Waduh. Italia banget bang. Iya bang.
cocok enggak ke lidah ke kita, Bang? Cocok ya. Cocok ya. Masih masukkan ke Indonesianya juga. Pasti. Pasti aman ya. Pak, makan Iko langsung jago main bola gitu, Bang. Iko? Ini apa, Bang? Ini salmon, Bang. Salmonnya? Salmon. Salmonnya kita pakai Norwegia, Bang, ya. Norwegia. Iya, Norwegia. Terus ini mini garden salad, Bang. Dengan sausnya lemon butter sauce, Bang. Lemon butter sauce. Yang ini ya, sausnya. Iya. Ini sausnya di bawah juga ada sausnya. Ikan salmon, Bang, ya? Iya, ikan salmon, Bang. Di Indonesia ada ikan salmon, Bang? Nah, Bang? Tidak hidup kan ikan salmon di Indonesia, kan, Bang? Hidup juga, Bang. Hidup juga, ya? Yang mau tahu ikan betok, Bang. Ya, Bang. Itu dikali, Bang. Tidak ada juga, Bang. Oh, ini ukurannya agak besar, ya, Bang, ya? Besar, Bang. Besar. Lebih 200 gram, Bang. Kalau begitu tadi ndak nyonasi, Bang, ya? Iya. Tapi bisa request nasi enggak? Request nasi kita beda lagi, Bang. Beda lagi. Kan lo takutnya enggak masuk, Bang, kalau makan salmon pakai nasi. Bukan ikan asin, Bang. Agak ketongkol, Bang, ya. Iya. Terus diganti sama itu. Nasi potato bisa, Bang. Nasi potato, ya. Tapi kawan-kawan mungkin ada nak nanya nak makan pakai nasi bisa, ya, Bang, ya? Bisa, Bang. Request nasi. Nasi. Kita coba dulu beef, macuk lagi beef, bukan beef, beef. Coba satu. Wah, aroma bau daging ini, guys. Kita makan daging kok lebaran haji yo. Anu kamu orang mungkin makan lebaran haji di Sikut, tidak, yang ada uang boleh makan di sini. Dagingnya lembut. Kubah enak. Coba sekali lagi, tak? Penasaran. Bondal. Nolak. Dagingnya tempuk. Sumpah aku daging mahal kayaknya kok. Jarang gua nemu dagingnya kayak itu. Biasa mau makan paling potong-potongan daging pahanya. Kayaknya itu daging pilihan sih, karena dari teksturnya lembut, dari bentuknya sih, guys. Dari bentuknya rasanya merah gitu, nah. Gaul. Pakai pisau, biasa pakai tangan, pakai pisau. Salah pun. Norak. Coba original tadi dicampur ya, belum cicip original. Coba cicip original dulu. Enaknya enggak, sumpah. Daging empuk. Sumpah, Ziko enaknya. Udah rugi kamu suka dengan duit sekian makan di Ziko. Coba yang lain, coba yang lain. Pizza, makan pizza. Guys, dari bentukan patty-pattingan lo. Ayam. Udah tahu mau sih, tanya. Baun. Tak pernah wak cium baun dapur rumah wak Ceko. Baru kalau wak cium. Kita cicip sebuah ya. Bukan dadar, Ceko inge. Bukan dadar. Pizza. Kalau kamu kecek telur gulung lo. Sombong amat. Anjing, gaul. Ah, besok dadar kan? Dadar bawangnya banyak kan? Sama. Usalah. Nah,
pedas sedap, empuknya enak, makanannya campur, itu namanya roti begulai. Iya. Coba satu gigitan lagi. Bumbunya beda, sumpah. Enak. Bahasa awal lagi kini kau di Itali mendengarkan musik. Gara-gara makan kenaan, asli guys, bawa. Mama, seminggu udah sama Salu ya, Mak, yo. Pokoknya, boy, udah galak buang air. Cicip-cicip lagi selanjutnya. Sama biskuit. Apa tuh, Mak? Nasi goreng, dong. Nah. Ada emping, nasi goreng yang biasa gitu buat sendiri di rumah. Katanya tadi nasi goreng Nusantara. Pasti kita cicip dulu. Nasi goreng, masuk kamu orang gak pernah masak nasi goreng. Ada bawang goreng, ada biasa lah menu-menu nasi goreng. Asing guys, gak rugi. Emping semua lagi. Emang kalau goreng tanpa kerupuk tuh gak nikmat. Jago abangnya masaknya. Rekomen. Kalau minuman susu dulu. Daun serai ya? Daun serai ya? Daun serai ya? Kok minumnya langsung? Maaf, ada pipet. Kebiasaan marginal, maaf. Kok ada daun serai sih? Salam ada daun serai. Cicip dulu ya. Apa sih rasanya? Tapi bentuknya cak warna teh sih gitu cicip. Wih. Cak bandrek rasanya sumpah. Wah, obek batu. Rasa serai. Rasa serai, rasa bandrek haram. Caknya kok emang untuk apa kok yang nikmat-nikmat untuk santai itu nasi soft drink, soft drink. Daul. Recommended buat kalian yang suka rempah-rempah minuman kok. Recommended. Oke guys, cicip lagi minum-minuman yang sangat gaul. Es krim kok susu es krim ya. Wih, beda, sangat beda. Enak. Ngantuk mau bawaan saking enak.
Sip. Permendet. Assalamualaikum. Full. Kau tidak bohong yo. Bukan selebgram mati-mati wak kau. Kau cicip. Tadi namanya lupa. Coba cicip dulu sebuah-sebuah. Lah kita cerita kita cicip dari telur. Kata abang tu tadi direbusnya pakai waktu salamu tadi. Entah berapa menit tadi lupa mo, tapi kita cicip dulu. Cuma agak beda sih. Tapi penasaran betul yang binti-binti hitam kok. Nah, bahasa kita selasi. Nah, kalau orang lain. Kalau bahasa Italia yang tadi lupa mo. Kita cicip dulu kuahnya. Katanya itu salad. Oke. Kuahnya tuh asam-asam salad lah. Yang orang khusus kamu orang yang vegetarian emang kamu makan sayur, yang aku sok sehat. Kamu cicip dulu ya. Kalau ada roti, kita cicip ke rotinya. Ini buat kawan-kawan yang vegetarian boleh kesini sih. Turun yang kemarin menunya. Yang nggak baca makan daging. Yang cuma makan sayur, boleh. Spaghetti. Salad. Itu tahu Pak, kita tanya. Kita tanya. Bentuannya sih emang gak meyakinkan, ambo yakin sih kok enak berbis sih kok. Nikmat selebeu namanya. Kita cicip kuahnya dulu ya guys ya. Rasanya tuh wih enak guys. Beda-beda rasanya. Coba itu ih. Rasanya tuh cak mana sih? British, wah coklat. Aku tidak tahu rasanya cak mana, tapi kok cak tiba-tiba terkejut tuh lah. Tapi kita cicip lagi. Kita cicip mie-nya sekali kok ya. Kita letak di sini dulu. Kita cicip mie-nya. Kok ada cak rasa teh gitu nah. Kalau teman-teman ngicip minuman teh yang pop ice tuh nah. Tapi gak tahu. Maklum guys, biasa pakai tangan. Cicip sekali lagi lah. Gak lagi penasaran. Pasti kamu orang nengoknya mie ngembang. Padahal itu udah ngembang emang gaya masaknya cik bro. Jadi kalau ada udang, ada kuah, kita cicip udang. Masih udang rasanya udang. Ah, masa rasanya udu, waduh. Komedi terus. Kita pindah ke salmon. Kita coba minumannya guys. Minumannya tuh ada daun. Ada daun. Warna sih warna-warna marjan ya. Cuman gak tahu rasanya. Kita cicip dulu.
Ini ada soda, jeruk, minado. Enak sih, sumpah. Enak kok. Mantap. Untuk cuci mulut dan makan sih enak kok asli. Sambil ngobrol kan, goncang-goncang. Sambil sebelah istri, pasangan. Cheers. Kita cicip ikan salmon. Salmon. Ikan salmon. Yeah. Oh, biasa nonton di TV sekali kau makan salmon, guys. Di rumah makan tongkol. Ternyata ini salmon. Uhu. Iko kuahnya kok jangan kamu sangku Yakul. Cuma bentuknya kayak Yakul. Cuma iko kuahnya tapi enggak tahu apa tadi lupa. Kuah apa sih yang iko kan? Kita cicip dulu kuahnya, guys. Salah ya. Ikan hiu makan tomat. Goblok muntah ke dia. Komedi. Salah guys. Maklum, maklum. Tapi kalau nyicip dari pisau tadi, bukan dari sendok, dari pisau tadi, kuahnya kok rasa-rasa masam gitu nah. Jangan gelak dong kamera bangsat. Maklum, ah. Pokoknya tidak cabai lidah. Kalau kuahnya sih kayak masam-masam kayak gitu. Cuma yang suka-suka, yang nggak suka manis apa yang suka ini bagus. Ya, apalagi yang vegetarian yang makan sayur. Iko cocok sih buat kamu orang yang makan sayur di rumah. Iko cocok kita cicip dulu daging. Daging ikannya. Benar sih ya buatannya juga. Wadah. Guys. Pink. Itulah kalau ikan mahal itu pink. Coba nyidup di sungai salmon kok hitam kru. Gak tahu mungkin sambalnya dah apa cara masaknya beda sih. Kita cicip daging yo. Tulangnya udah nyo guys. Cicip daging lo guys, dikit aja kita cicip. Itu cicip yang originalan aja dulu ya. Iko enggak ada mencampur sama gua. Bawa cicip dulu. Beda sih. Beda sih. Beda sih ikan salmon, beda sih sumpah. Dagingnya tempuk. Terus aroma ikannya masih sangat kental ya. Tadi kita original, kita cicip. Kalau Cak Mano dicampur ke kuah, oke? Okay? Pakai kuah ya, pakai kuah. Kalau pakai kuah tambah enak. Ini kok cak de keju sih. Sebenarnya cak de keju, rasa-rasa keju tuh. Jadi kamu orang kalau nak kurang kuahnya, kau di siko. Bukannya kau di siko. Recommended sih. Sip. Saya makan dulu buat sahabat lambung. Pasti kalian ngiler terus kan lihat makanan-makanan saya. Pasti kan tonton terus, 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 terus. Saya mau makan saking enaknya muncung kok beli bed. Di sini udah nyogodok-godok, guys. Tuh kawan-kawan, saya makan dulu.
kenyang guys, sumpah makanan di Siko wadidaw selebew di Siko guys, enak Bang kawan, saya rekomendasi daerah Padang Harapan, nanti alamatnya dikasih di bawah, oke? Okay? Alamatnya di bawah, ajak pacar Anda dan nabung, usahakan nabung, oke? Okay? Tidak mahal, tapi ya buat yang alasan pandemi terus, padahal pengangguran, kenapa tidak kerja pandemi? Sadar diri bangsat pengangguran nggak butuh alasan be. Oke, kawan-kawan main ke Siko. Saya Zubadrun, terus jangan lupa subscribe di bawah, terus ikutin terus kegiatan-kegiatan Bengkulu Express Lokom terkini dan salam olahraga. Nyang. Hop, ntar saya ada program baru. Terus jangan lupa kalian nonton Sebat, seru bareng tamu, oke? Okay. Di situ ada saya dan host Kalem. Kok bisa host Kalem bangsat? Di situ ada gaduh. Pokoknya tayangi terus, karena kami ada program baru, oke? Okay.